Keesokan harinya, meski dalam masa berkabung, aku dan Mas Rian tetap mengantar AA mondok. Belum kering air mata, kini cairan itu kembali harus berderai. Tapi hanya beberapa butir, ku tahan dengan kuat sebab tak ingin membuat AA teringat-ingat padaku. Setelah menitipkan AA pada Pak Ustadz dan Ustazah penanggung jawab, aku dan Mas Rian langsung pamit. Di kesempatan terakhir, ketika AA memeluk tubuh ini, aku merasakan seperti ada yang terampas begitu kuat. Ternyata seberat ini melepas anak mondok. Jika tak kuatkan hati, mungkin aku akan membawanya kembali. Syukur ada Mas Rian yang terus menggenggam tangan, mengingatkan tujuan awal kami memondokkan AA. Kurang dari 30 menit, aku dan Mas Rian sampai di rumah. Kembali menerima banyaknya pelayat yang terus berdatangan untuk menyampaikan rasa duka atas kepergian Papa. Keesokan harinya, Mama mengajak bicara. "Sah, setelah ini bagaimana kehidupan kalian? Kemarin Mama dengar dari AA, kamu dan Mas Rian berniat pisah rumah. Kamu di sini dan Rian di Bandung. Benar seperti itu?" Aku dan Mas Rian saling menatap. "Iya, Ma. Kenapa LDR tidak baik? Lebih baik kamu ikut saja tinggal sama Rian di Bandung. Kalau Saina ke Bandung, Mama gimana?" "Mama jangan kamu risaukan. Mama masih sehat dan bisa jaga diri. Lagian di sini juga ada Arif. Dia bisa jagain Mama." Aku memeluk Mama seolah berat untuk mengikuti nasihatnya agar tinggal di Bandung bersama Mas Rian. Air mata ini pun tak bisa tertahankan. "Sudah, jangan bersedih. Seorang istri harus selalu ada di sisi suaminya supaya dapat melayani dengan paripurna. Bahkan seorang ibu pun tak menjadi alasan untuk meminta sang anak berjauhan dengan suaminya. Karena setelah menikah, seorang anak secara penuh menjadi tanggungan suaminya." Mama melerai pelukan, lalu beliau menatap Mas Rian. "Rian, Mama titip Zaina. Seperti pesan almarhum Papa, Mama pun meminta agar kamu bisa bertanggung jawab pada Zaina dengan sebaik-baiknya." "Baik, Ma. Insya Allah Rian akan menjaga dan memenuhi semua tanggung jawab Rian sebagai suami Zaina. Sebagai suami untuk Zaina. Mama, kalau ada apa-apa di sini, segera hubungi kami. Kami usahakan agar secepatnya pulang." Mama hanya tersenyum menahan tangis. Namun kemudian Arif datang untuk menenangkannya. "Sudah, jangan sedih-sedih. Di sini Arif akan menjaga Mama dengan baik. Kamu cepat nikah, Arif, biar Mama punya teman," ucapku pada Arif, berusaha mencairkan suasana. "Iya, Mbak. Arif juga lagi nyari-nyari yang cocok ini. Kamu itu kelamaan nyari. Lihat itu, semua teman-teman seangkatanmu dulu sudah pada berkeluarga semua. 34 tahun, nunggu apa lagi?" Arif hanya tersenyum. Sebenarnya aku tahu persoalannya. Bukan dia tak mau menikah. Banyak yang mendekat, bahkan tak sedikit temanku yang menjodohkan adiknya dengan Arif. Masalahnya hanya satu. Arif sudah pernah patah hati dan dia bukan lelaki yang mudah jatuh cinta. Sebab itulah, semua cinta yang datang belakangan selalu mendapatkan penolakannya. "Ya sudah, nanti biar Mama yang carikan." "Gak usah lama, nanti kalau udah waktunya juga ketemu sendiri." Suasana hangat kembali meliputi ruangan ini, ditambah dengan kehadiran Lita.
Alhamdulillah, meski harus meninggalkan mama, tapi perasaanku kini bisa tenang karena ada Arif. Juga aku merasa bahagia karena tak harus berjauhan dari Mas Rian. Mendengar kata LDR kadang memang membuat bulu kuduk wanita berdiri. Lebih menakutkan dari melihat kuntilanak. Ma, mama nelpon ini. Mas Rian menyerahkan ponsel padaku. Langsung saja aku menyambut sambungan telepon dari ibu mertua. Halo ma. Syah, sampaikan permintaan maaf mama pada oma. Mama kurang sehat, jadi tidak bisa hadir di sana sampai hari ini. Iya, gak apa-apa ma. Mama mau bicara sama oma. Boleh sah. Aku langsung memberi kode pada Mas Rian bahwa aku akan keluar ruangan dan menemui mama yang baru saja selesai melaksanakan sholat di musola. Lelaki itu hanya mengangguk. Ma, mama Rina mau ngomong. Oh iya. Mama mengambil ponsel lalu mulai berbicara. Aku duduk di sisinya. Terlihat dua netra mama bergajah-gajah. Dua wanita yang baru kehilangan suaminya. Mungkin kini tengah menggunakan kesempatan untuk saling menguatkan. Sebuah kesempatan yang luar biasa Allah anugerahkan. Aku bahagia dengan posisi ini. Semoga Allah selalu menjaga silaturahmi kami sampai akhir hayat. Setelah sekitar 15 menit berbicara, mama menyerahkan kembali ponsel yang sudah padam padaku. Kamu baik-baik tinggal di rumah mertua. Hormati dan hargai seperti kamu menghormati dan menghargai mama. Iya ma, Seina pasti akan menjalankan amanah mama ini. Minta bantuan Pak Reno yang di pegawaian itu untuk mengurus kepindahanmu. Iya ma. Harus cepat, jangan sampai Rian menunggu lama. Baik ma. Kami saling berpandangan lalu memeluk seolah sangat berat untuk berpisah. Ya Allah, kuatkan hati mama, juga beri kekuatan bagiku. Semoga ini adalah yang terbaik darimu. Aku kembali ke kamar. Terlihat Mas Rian tengah membersihkan tempat tidur. Akhirnya aku pun ikut membantu mengatur bantal. Lalu pintu kamar diketuk. Mama. Mas Rian menatapku sejenak. Lalu ia bangkit untuk membuka pintu kamar. Papa. Lita memeluk papanya. Lita mau tidur, ucap anak gadisku seraya melepas pelukan. Ayo, papa kawani. Gak mau. Aku mau tidur di kamar mama dan papa. Boleh gak? Mas Rian menatapku sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk ke arah Lita. Lelaki itu mengajak anak kami naik ke atas ranjang. Malam ini mama lagi naik bendera, jadi kita rame-rame aja biar seru ya, ma. Aku hanya tersenyum, lalu mulai merebahkan diri di samping Lita yang minta tidur di tengah-tengah. Pa, aku mau dibacakan cerita tentang Nabi Ismail. Padahal sudah kesekian kali aku membacakan cerita tersebut, tapi Lita tetap tak minta diulang. Mas Rian pun mengiyakan dan mulai membacakan sampai anak kami terlelap. Alhamdulillah, lelaki itu menutup buku lalu menatapku. Mama gak tertidur seperti Lita. Aku menggeleng. Mama sulit tidur kalau gak di dekat papa, ucapku pelan. Dia tersenyum, lalu Mas Rian menunjuk ke sofa, yang artinya mengajak tidur di sofa. Enggak, sempit. Kalau begitu mama tidur, papa yang peluk. Papa gak tidur. Nanti papa tidur kalau mama udah nyenyak. Aku hanya tersenyum, merasa kembali menjadi ratu di hatinya. Dan aku akan terus berdoa agar selalu menjadi satu-satunya ratu di hati suamiku.
Lelaki itu kini bangkit dan duduk di sisiku. Tangannya memeluk tubuh ini. Suatu hal yang terasa menyenangkan akhir-akhir ini, dan aku tidak akan membiarkan kebiasaan ini berubah, bahkan sampai tua. Aku mau seromantis ini dengannya. Berjanjilah untuk selalu bersyukur, Mas, ucapku menggenggam tangannya. Insya Allah, hal yang selalu akan Papa syukuri adalah kesempatan kembali bersama. Dia mengecup keningku lembut. Terima kasih, ya Allah. Wahai para istri yang mendapati suamimu berselingkuh, jika kau kuat, maka bertahanlah. Namun, jika kau tak sanggup, maka cari jalan terbaik. Karena memaafkan itu mudah, tapi melupakanlah yang sulit. Jika kamu memilih bertahan, maka bertahanlah demi Sang Khalik. Harus benar-benar berserah diri pada Rob yang menciptakanmu, dan berharaplah surganya. Jangan bertahan karena anak atau yang lainnya, karena semua itu hanya titipan, sama seperti suamimu. Dan ingat, jangan mencintai manusia lebih dari cintamu kepada Rob, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan bagi siapa saja yang sedang dicoba dengan kasus perselingkuhan, Tuhan sedang memberi ujian pada rumah tanggamu, kawan. Ingat, kamu wanita kuat. Semoga kamu kuat selamanya. Kamu harus yakin bahwa suamimu masih akan terus bersamamu dan mencintaimu. Percayalah, dia hanya sedang digelisahkan oleh perempuan yang terus mengejarnya dengan segala cara, hingga ia tergoda dan terperdaya oleh pujukan yang sejati akan membawanya ke jalan terburuk. Jika kau bersedia, bawalah suamimu untuk kembali ke jalan yang benar. Insya Allah, jika kau mampu, surga akan menantimu, wahai bidadari yang dirindukan penghuni langit. Bersambung.